بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعدا منفعا في قلوب شدارين آمين القليل حكمه يتنجس بعقوق النجاسة al-munajjisati yaqina al-qalilu air yang sedikit hukmuhu maksudnya hukumnya itu yatanajasu ia najis ia terkena najis gitu. Jadi kalau yatanajasu itu terkena najis terkontaminasi sama najis. Jadi beda air beda tuh najis sama mutanajis. Jadi najis sama mutanajis beda. Najis sama terkena najis beda. Kalau najis memang bendanya najis. Maaf. TAI kotoran manusia itu najis. Tapi kalau umpama ada biji beton, ya. Biji kecapi atau biji luwak atau biji beton bahasa kita apa tuh? Biji nangka ya, biji nangka. Keras dia, ya. Lalu umpama kita kemakan, lalu keluar dari kemaluan kita. Dia masih keras. Andai kata ditanam tumbuh. Nah, umpama itu namanya mutanajis. Bukan najis. Jadi itu tadi biji beton boleh dimakan setelah dicuci. Dicuci ya. Kupas ininya. Nah, lalu goreng buat makan nasi. Kopi luwak begitu, kalau memang begitu tuh. Ukurannya begitu. Ketika keluar dari kotoran baik manusia maupun binatang, kalau dia keluar dalam keadaan keras, andai kata ditanam tumbuh, nah itu namanya mutanajis. Bukan najis. Nah ini sama nih pembahasannya. Air yang sedikit hukumnya dia terkena najis dengan sebab kejatuhan najis. Dengan sebab kejatuhan najis. Namanya terkena najis, mutanajis. Najis yang mana? Najis al-munajjisati. Beda tuh dengan mutanajis. Al-munajjisati, najis yang menajiskan yakinan secara yakin. Fihi padanya, ya pada air itu yang sedikit. Wa in lam yataghayyar sekalipun tidak berubah ia, ya jadi itu air yang sedikit bisa menjadi ya mutanajis dengan sebab kejatuhan najis sekalipun tidak berubah, ya. Nah ini air ini umpama ya kejatuhan ya umpama tai cicak, nah umpama ya tai cicak maka dia menjadi mutanajis ya. Nah, kalau semut beda lagi. Kalau di semut dia semut termasuk hewan yang dimaaf di air, ya dimaaf dia. Dia termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya.
ketika dipotong, maka dia ya dimaaf di air. Jadi asal jangan disengaja. Kalau disengaja nggak boleh taruhin semut. Nah itu sengaja nggak boleh. Kalau dia kejatuhan ya ambil aja boleh. Makanya kita kalau nyeduh kopi, ya bapak-bapak tukang kopi nih, ibu-ibu ada juga sih, man jarang. Itu ya kopi duluan baru air. Takutnya ada semut itu. Kopi sama gula duluan baru airnya. Ya. Jadi kan kalau begitu apa? Kita enggak tuangin dia, jadi air belakangan. Iya, aman dah insya Allah begitu. Iya. Lima mafhumi kaulihi, karena ada mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mafhum hadisnya. Idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabasan. Apabila sampai oleh air dua kula, maka tidak mengandung ia akan najis, enggak mengandung najis. Kalau sampai dua kula. Ini dari mafhum ini. Berarti ini tentang air banyak. Ini air banyak nih. Tam mafhumnya. Nah, lihat. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat najisan. Iz mafhumu, karena mafhumnya hadis tadi annama dunahu, bahwasanya apa yang di bawahnya, di bawah dua kula. Tadi kan dua kula. Kalau airnya dua kula, ya, dia tidak mengandung najis. Bagaimana kalau kurang dari dua kula? Berarti kurang dari dua kula yahmilul khabasa, mengandung najis. Jadi kalau kurang daripada dua kula terkena najis, maka dia menjadi mutanajis. Wa kharaja bin najasati al-munajisati an-najisu. Boleh bacanya najisu boleh, najasun boleh, najasu juga boleh. Saya ngaji dulu di Rawabuaya pakainya najisu mulu guru bacanya. Dan keluar dengan najasa, ya. Najis yang munajisati, yang menajiskan, an-najisul ma'fu anhu, nah, oleh najis yang dimaaf. Jadi kalau najis yang dimaaf, sebagaimana tadi ya Pak RW nanya, ya, ya, ya kejatuhan semut, nah itu dia najis ma'fu tuh cing, najis yang dimaaf. Kejatuhan, kalau jatuhan nggak apa-apa, yang nggak boleh dijatuhin. Kalau sengaja jatuhin nggak bisa. Sekalipun banyak dan mati, kalau hidup nggak masalah. Kalau hidup nggak masalah. Nah, yang masalah mati. Nah, kalau mati itu jadi masalah, bangke namanya. Kalau dia, ya, kalau sengaja nggak bisa, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah, walaupun mati, dia termasuk hewan najis yang ma'fu. Nah, yang ma'fu contohnya kamaitatin ladama lahasailun. Nah, itu dia. Seperti bangkai yang enggak ada darah baginya yang mengalir. Nah, ini. Seperti tadi. Ya, kejatuhan semut. Ya, dia enggak apa-apa tuh. Tapi dibuang dulu baru diminum. Ya. Jangan ada masih ada semutnya diminum aja. Banyak banget semut ini. Sayang banget lagi kopi. Minum aja semuanya aja. Jangan. Buang dulu kopi, ini apanya semutnya, baru diminum kopinya. Sama lalat, kecoa, ya. Yang kedua, contoh yang kedua, wa najisin, najis. Najis yang la yudrikuhu tarfun mu'tadilun. Dan najis yang tidak dapat dilihat oleh mata yang normal, yang biasa. Umpama kita jalan di pinggir jalan, ada pinggir jalan lagi jalan kebancretan. Kebancretan got. Enggak kelihatan. Itu dimaaf. Ya, kebancretan got. Enggak dimaaf, itu dimaaf.
nggak kelihatan ya dengan mata biasa, tapi kalau pakai mikroskop ya kelihatan. Nah, itu dimaaf. Haisu sekira ya ukuran ini lam yahsul bi fi'lihi walau min mughalazin, sekira tidak hasil ya, tidak hasil tuh iya najisnya, bi fi'lihi dengan perbuatannya, maksudnya ya tindakan nyata melihatnya, tidak hasil dengan tindakan nyata dengan kita lihatnya tuh, bi fi'lihi dengan perbuatannya, maksudnya dia tidak hasil dia tuh si najis ya dengan tindakan yang nyata melihatnya. Kalau kelihatan, nah itu baru najis. Jalan ke penceretan, kelihatan najis. Walau min mughalazin, sekalipun dari najis mughalazah, dimaaf. Kalau enggak kelihatan sama mata. Kama sebagaimana idza affa zubabu, apabila hinggap, nemprok ke bahasa kita, oleh lalat ala najisin rotbin, di atas najis yang basah. Lalat nemprok di, maaf ya, di tai kucing mama, maaf ya, di tai kucing di nemprok, lalat kan begitu demennya. Summa waqa'a, kemudian dia jatuh, fima in qalilin, dia nemprok di air yang sedikit. Dia masuk ke sini tuh lalat umpama. Ya. Lalatnya masuk ke sini. Iya, habis nemprok di maaf, tai kucing, lalu di sini dia. Itu ya. Fima in qalilin, di air yang sedikit, au ma'in, atau cairan. Nah, kalau cairan seperti kecap namanya cairan. Cuka cairan. Sirup namanya cairan. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu la yunajjisu, tidak menajiskan. Masyaallah, enggak najis. Cuma kita enggak tega aja. Apalagi kita lihat. Udah enggak aja lah kita dengerin, buang udah. Ma'a annahu aliqa fi rijlihi najasatan, serta bahwasannya ya nempel, katakanlah nempel, ali kok kita bahasakan, nempel pada kakinya, firjelihi najasatun, oleh najis. Pak, nempel itu di kakinya, di kaki lalat itu. Cuma sedikit, ya enggak, tadi sedikit tuh. Ya, enggak kelihatan sama pandangan mata secara normal. La yidruk, la yudrikuha tarfu, yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Itu kedua. Yang ketiga, contohnya. Wa ma ala manfazi hayawanin tahirin ghairi adamiyah. Dan sesuatu yang ada di atas lubang dubur hewan yang suci yang selain manusia. Hewan suci selain manusia. Burung, ya. Ayam, ya. Itu dimaaf tuh. Dimaaf. Umpama, jadi umpama ada ayam nemprok di punggung kita. Kita lagi sembahyang, dimaaf. Ya, dimaaf tuh. Kucing. Kita lagi sembahyang, ditaikin kita. Diinjak. Iya, dimaaf. Karena dia apa? Termasuk hewan yang suci. Selain manusia. Jadi kalau manusia kita digelendotin sama manusia yang belum sunat, ya kita lagi sembahyang, tabetulu sholatu, batal sholatnya. Anak kita belum sunat laki-laki, lalu kita digelendotin, batal sholatnya. Kenapa? Karena di kulupnya ada najis, gitu. Kalau kucing lendotin kita, enggak apa-apa. Kenapa? Ma'fu. Dimaaf. Apaan aja dah? Hewan yang suci. Hewan yang suci. Ya, hewan yang suci. Selain manusia.
Itu ketiga. Yang keempat, wa rausi samakin lam yughayyiril ma'a wa lam yadhahu fihi abasan wa ma yumasuhul asalu fil kuwarati allati tuja'alu min rausi na'wil bakari. Ya. Wa rausi samakin, dan kotoran ikan. Kotoran ikan, dimaaf tuh. Ya. Maaf, maaf, tai ikan. Ya. Biar lebih jelas lagi. Lam yughayyiril ma'a. Itu dimaaf. Tai ikan yang enggak merubah air. Berarti kalau tai ikan yang merubah air berarti masalah itu. Ya. Tapi kebanyakan tai ikan enggak merubah air. Kalau ikan ini bau betul, ikan gurame. Tai ini gede banget. Gede banget baunya. Baunya berasa banget ya. Ya, baunya berasa. Kalau ikan lele dia baunya bukan bau ininya dia, bukan bau ininya karena banyak dia. Jadi bau. Ikan gurame ini banget. Ah, dimaaf, dimaaf. Ya. Dia termasuk dimaaf. Kotoran ikan yang la yughayyiru ma'a, yang tidak merubah air, atau dimaaf. Walam yadha'u fihi abasan, dan dia tidak meletakkan, menaruhin akan dia di dalam air itu dengan main-main. Ya, kalau dia taruhin main-main, ah itu najis, enggak boleh. Wa ma yumasul asal, dan sesuatu yang menyentuh akan dia oleh apa ya, madu. Ya. Ya. Minal kuwarati, daripada ya sarang lebah. Alati yang tuja'alu, yang dibuat min warasi na'wil bakari, dari seumpama ya kotoran, dari kotoran seumpama sapi. Ya. Jadi dia buat si lebah rumahnya dari kotoran sapi. Lalu kesentuh tuh ya apa madunya sama sarangnya, dimaaf. Wajiratil bakari, dan ya apa mamahan mamahan ya, mamahan onta, kunyahan hasil ganyeman ya, hasil ganyeman. Lu enggak nyem aja lu. Nyiplak aja. Kalau kebo kan begitu. Kebo enggak berhenti begini gitu. Itu hasil gituan itu. Itu dimaaf. Ya. Jadi mamahan onta dimaaf. Wa ul iqabihi famu ma yajtazzu min waladil baqari wa dhani izal taqama akhlafa umihi. Dihubungkan dengannya, artinya dimaaf. Ganyeman. Ya mamahan itu. Akan mulut sesuatu ya yang dia ya yang dia mamah. Yang dia ganyemin. Iya. Dimaaf tuh, mulut sesuatu yang ganyemin daripada anak sapi, min waladil baqari, daripada anak sapi. Wadokni, dan kambing. Kambing dok ini biasanya domba. Iza taqoma akhlafa umi, apabila dia ya menyusu kepada puting susu ibunya. Jika enggak nyaman terus,
Lalu dia susuk puting susu ibunya. Itu dimaaf tuh. Enggak apa-apa. Dimaaf. Wa famu sabiyyin. Dan mulut anak kecil tanah jasa yang dia najis, yang dia terkena najis. Summa ghoba. Anak kecil mulutnya terkena najis lalu hilang. Maksudnya main tuh bocah. Wahtamala taharatuhu. Dan muhtamil oleh kesuciannya. Dimungkinkan suci dari mana-mana. Boleh jadi ada orang yang kasih minum. Atau ada orang yang kasih makan. Sehingga diminum. Lalu kan jadi hilang itu. Ada orang yang bersihin. Dimungkinkan begitu. Kafamil hirati. Seperti mulut kucing. Fa innahu la yunajjisul ma'al qalila. Maka sesungguhnya dia itu tidak menajiskan air yang sedikit. Ini umpama kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab.